بسم الرحمن الرحيم وقالت فاتمة من السلفي تسألهم من خلق السماوات والارض ويقولون الله وهم هذا يعبدون غيره وقد أخبر سبحانه عن المشركين أنهم كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق الرزاق الملك فقال الزمن قائل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله وقال أيضا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أَفَلَا تَتَّقُونَ وهكذا فانه ليس كل كل من أقر أقر بأن الله تعالى ربي كل شيء يكون مو مو موحدا في الوحيته وصفاته وأسمائه وأكثر العباد لا ينكرون الخالق و وربوبيتي على الخالق ولكن مؤظم kafarahum min ibadatihim ghairullahi azza wa jalla. Khalas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa wa ala. Tadi dari pembacaan Pak Ridho'i ya, ada beberapa kesalahan. Ini langsung disimak saja. E, saya bacakan ya. Nanti bisa diketahui ya. Atau dikoreksi kekeliruannya. itu di halaman 7 ya paragraf paling atas waqala ta'ifatun minas salafi dan sekelompok dari salaf berkata atas aluhum kamu bertanya kepada mereka man holako samawati wal ardo siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi samawati dibaca kasar dia mabul ya dari holako tapi dia tanda mansubnya kasroh ya karena jama mana salim ya wal adonnya atop ke samawati mansub tapi tandanya fatah karena ufron jadi beda tanda ya wayakulu namakan kan Allahu Allah ya Allahu ini mumtada ya hobarnya dibuang asalnya Allahu kholako samawati wal yeah. atau hu kholako huma misalnya Wahum ma'ahadza dan mereka bersama dengan ini ya'buduna gairuhu. Menyembah yang lainnya selain Allah. Ya. Waqada'ah barok subhanahu anil musyriki dan sungguh Allah ya, subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan tentang orang-orang musyrik. Anahum kanu yu'minu nabi an bahwa mereka beriman bahwa Allahu khaliqur Raziku bahwa uh, dia adalah yang menciptakan, yang memberi rezeki, al-Maliku yang uh, berkuasa ya, menguasai. Faqala azza min qa'ilin ya, maka berfirman Allah ya yang maha perkasa eh min qa'ilin ya. Eh, apa namanya dari sebagai dia yang berbicara ya sebagai dia yang berfirman koillin ini dia eh, asalnya mansub ya eh, Ilan jadi jadi ya, eh, cuman eh, kemudian dimasuk ke lemin jadi majrur Walain sal tahum dan jika kalian apa kamu bertanya kepada mereka man kaum siapa yang menciptakan mereka laikulun Allah ini saya mereka mengatakan Allah fa anayufakuna bagaimana ya kalian dipalingkan okolah dan Allah juga berfirman kulman yarzukukum katakan siapa yang memberi rezeki kepada kalian minas sama iwal dari langit dan bumi aman am um, di sini uh, atau ya untuk pertanyaan atau siapa yang memiliki sama yang menguasai atau yang memiliki pendengaran wal absoro dan uh, penglihatan waman yuhrijul haya dan siapa yang mengeluarkan yang hidup minal maiti dari yang mati ya maksudnya menghidupkan yang sudah mati ya bangkitkan wa yuhrijul dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup ya dari yang asalnya yang hidup ya kemudian ya, 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 artinya siapa yang menghidupkan dan yang mematikan itu ya siapa yang mengatur urusan Allah maka mereka akan berkata Allah maka katakan mengapa kalian tidak bertakwa wakada dan seperti itulah ya begitulah fa'inna maka sesungguhnya ya tidak ada tidak tidaklah setiap man akorro ya yang mengakui bi anna Allah Taala bahwa Allah Taala Robbu kulli Shayin Rob segala sesuatu ya kuno muahidan lahu menjadi muahid ya yang mentauhidkannya fi uluhiyatihi dalam uluhiyahnya wa sifatihi wa asma'ihi dan sifatnya dan nama-namanya ya jadi dalam ayat-ayat tadi itu disebutkan bahwa orang yang mengakui ya rububiyah Allah ya yakin bahwa Allah itu mencipta ya belum tentu dia bertauhid dalam uluhiyah belum tentu dia hanya beribadah kepada Allah gitu ya dan juga dalam hal uh, asma dan sifatnya. Ya wa aksarul ibadi dan kebanyakan hamba layun kirunal kok tidak mengingkari uh, pencipta wa rubu Dan kerububiahannya ala lohol ke atas makhluk. Walakin mu'zom. Uh, ya kalau bisa dibaca walakin atau walakinna ya. Kalau walakin berarti mu'zomu. Kalau walakinna berarti mu'zoman ya walakin na ya, ya kufrihim tetapi kebanyakan sebagian besar kekafiran mereka itu min ibadatihim berupa ibadah mereka goiro nah goironya jadi mafulbi ya dari ibadah jadi mas dari ini beramal selain Allah azza wa justru kebanyakan manusia itu tidak mengingkari ya rububiyah ini yang uh, mereka uh, apa namanya banyak uh, kekafiran mereka itu adalah dalam hal beribadah, tidak beribadah ya kepada Allah ya atau beribadah kepada selain Allah. Ya, nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya ya atau anausari macam yang kedua tauhidul tauhid uluhiyah. -ul tauhid ul tauhid ul Wa makna hubi ibaratin ijmaliyatin dan maknanya dengan ungkapan yang global al jazimu keyakinan yang kuat ya yang pasti bi Allah bahwa Allah subhanahu huwal ilahul haqu adalah Tuhan yang benar yang hak ini isim e, apa isim annanya Allah ya hobarnya e, huwal ilahu huanya itu bisa mubtada bisa juga dia domir fasal ya domir fasal dia dianggap huruf Ya dan kalau huanya fasal berarti ilahunya yang hobar e, ananya Tapi kalau dia mumtada berarti ilahunya hobar dan mumtada hobar menjadi hobar dari anak. Ya tapi e, lebih apa lebih seringnya itu huanya dianggap fasal ya. Hakunya sifat dari ilahu. Wala ilaha dan tidak ada Tuhan selain dia duhu dan menyendirikannya ya, Mengesakannya, maksudnya meyakini bahwa Allah satu-satunya Bil ibadati dengan ibadah ya, Jadi hanya beribadah kepada Allah Ya wa bayanu dan penjelasannya ya annal ilah bahwa ilah itu huwa ma'luh ya aye ma'bud yang diibadahi Wal ibadatu fil lugha dan ibadah menurut bahasa hiyal inqiyadu yaitu e, tunduk ya atau patuh ya wa dan rendah wal hudu dan patuh. Faqad arafa ba'dul ulama sebagian ulama telah mendefinisikannya bi anha kamalul hubbi bahwa dia adalah kesempurnaan kecintaan maka kamalul disertai dengan kesempurnaan ketundukan wa tauhidul uluhiyati mabniun ala ikhlasil ibadati lillahi wahdahu akan mentauhidkan uluhiyah yaitu dibangun di atas memurnikan ibadah kepada Allah semata nyufi batiniha wa zahiri dalam batin dan zahir ya bihaitsu la yakunu syai'un minna li ghairihi subhanahu dimana tidak ada sedikit pun dari ibadah itu untuk selain Allah Fal mu'minu billahi ya'budullah. Orang beriman pada Allah dia menyembah Allah wa semata azza wa jalla wa la ya'budu Dan tidak menyembah kepada selainnya fayuhlisulillahi. Maka dia memurnikan untuk Allah al-mahabbatan. Mahabbatannya maf'ul ya dari yuhlisu wal -haufa. Nah ini ada atop ke mahabbata ya jadi mengikuti ya dan ini banyak atopnya ya wal haufa ya rasa takut war raja ya ini mengikuti semua harapan wa doa doa wa tawakkula tawakal wa taat taat ya wa tadallula dan merendah eh, diri wal dan tunduk wa jami'a dan seluruh anwa'il ibadati yes ya, macam-macam ibadah anwaainya menopile dari jami'a ibadati juga menopile dari anwa' waskaliha dan macam-macam dan bentuk-bentuknya Wahdan nau mina tauhid dan macam ini dari tauhid dia tadu manufi hakikat jamia anwa itauhidil ukhro mencakup pada hakikatnya seluruh macam tauhid yang lain. Fa tadu manu Allahi fi akan mencakup tauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Wa tauhida Nah ini atap ke tauhid sebelumnya ya mansub dan mentauhidkannya via asma'i wasifatihi dalam nama dan sifatnya walaisa aksu dan tidak sebaliknya. Ya. Yes. Yeah. Okay. Uh. Nah, jadi tidak sebaliknya. Maksudnya tauhid uluhiyah itu ya kalau orang bertauhid uluhiyah itu sudah mencakup tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat ya sedangkan orang yang bertauhid rububiyah belum tentu ya bertauhid uluhiyah <tuhi> Faina tauhid al-amdilillahi ya sesungguhnya mentauhidkan seorang hamba kepada Allah bi dalam rububiyah la yu'na anna fi uluhiyati tidak berarti bahwa dia mentauhidkannya dalam uluhiyahnya wa qad yuqiru rububiyati Kadang ya ini sedia terkadang kodnya. Kadang orang mengakui rububiyyah walayak la ilaha illallah azza wajalla dan tidak menyembah Allah azza wajalla. Wa kadzalika tauhidullah fi asma'i wasifati, begitu juga mentauhidkan Allah dalam nama dan sifatnya. La yataḍammanu anwa'ut tauhidul ukhra. Tidak mencakup macam tauhid yang lain, walakin al-'abda alladhi wahidullah fi uluhiyyatihi. Tetapi seorang hamba yang mentauhidkan Allah dalam ruhiannya atas uh, makhluk wayqiru annahu wa subhanahu wa wahdahu lil ibadati maka dia mengakui bahwa dialah uh, subhanahu Allah subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi uh, wa anna la ulayastahiqa dan bahwa yang lainnya tidak berhak ya terhadapnya wala yastahiqu syai'an min dan tidak berhak sedikitpun darinya yuqiru dia mengakui fil waqi'i pada kenyataannya bi anna Allah rabbul alamin bahwa Allah itu adalah rabb semesta alam ya bahwa Allah itu adalah rabb semesta alam wa bi anna dan bahwa dia memiliki nama-nama yang baik ya nah, Asma di sini isim anna ya. Dia terselang dengan jar majrur ya jarum -jarum menjadi hobarnya sifati atau ke asma ya cuman dia tanda masuknya kasroh eh, jamu ma salim kami ratanya sifat ya, dari sifat lian ikhlas ibadat karena memurnikan ibadah layakunu ya, layakunu ini hobar anak ya hobar anaknya berupa jumlah e, eh, dia apa fiil nakis ada isimnya isim yakun ya huwa di situ menjadi isim dalam keadaan marfu ya kemudian hobarnya jarma jurul ya tidak menjadi untuk selain Allah, selain Allah selain Rob ya Robi walayakunuliman fihi naksun dan tidak menjadi ya atau tidak dilakukan ya bagi yang memiliki kekurangan ya Gitu, jadi ini menunjukkan pada kenyataannya orang yang tauhidkan Allah dalam uluhiyah dalam ibadah, ya dia pasti meyakini e, tauhid itu gitu Karena tidak mungkin dia beribadah ya e, kalau tidak meyakini bahwa Allah itu pencipta, bahwa Allah itu yang mengatur. Begitu juga tidak mungkin dia beribadah semata kepada Allah kalau tidak meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna ya karena tidak mungkin ya memurnikan ibadah kepada yang memiliki kekurangan. It kaifa ya'budu lam bagaimana karena ya di sini ta'lil ya karena bagaimana dia beribadah kepada yang tidak menciptakan walam yudabir amru dan tidak mengatur urusan makhluk kaifa ya'budu bagaimana dia menyembah kepada yang memiliki kekurangan wa min hunaka syahadatu allahi la ilaha dan dari sini uh, syahadat la ilaha illallah ya syahadatu an la nih. ini asalnya kan annahu ya mau sakila dan dia dalam kedudukan majrur mau apa menopileh dari syahadat mutadom minatan ya, hobar kana uh, tadi uh, isim kananya syahadat tuh mencakup lijami anwa itauhi dibagi seluruh macam tauhid fa ma'nahu al mubashiru Maknanya secara langsung tauhidullahi fi Tauhidkan Allah dalam uluhiyahnya alladzi yatadaw tauhidallahi yang mencakup tauhid uh, mentauhidkan Allah fi rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi Dalam rububiyah, uh, asma' dan sifatnya. Jadi syahadat Allah ilaha sudah mencakup ya uh, tiga uh, tauhid semuanya ya karena yang paling inti kan ketika disebut la ilaha itu lama la abu Dhabi bihaqqin ya. Tidak ada yang disembah dengan hak ya. ya artinya di situ ada tauhid uluhiyah yang dimana mana tauhid uluhiyah itu sudah otomatis mencakup tauhid rububiyah dan asma sifat. Min ajri dalika oleh karena itu karena tauhid ada tauhidu awalad dini ya tauhid ini ya hadanya isim kana ya tauhidnya badal dari hada awalannya hobar kana adalah e, agama yang pertama wa akhirahu ya, atau ke awal dan yang akhirnya wa batinahu ya atau lagi batinnya wa zahiru dan zahirnya wa min ajlihi khaliqatu dan karenanya diciptakan E, makhluk holikoh itu makhluk kama ta'ala ta sebagaimana Allah ta'ala berfirman wa makhulak tul jinna wal insa illa ya, ya dan tidaklah aku menciptakan jinnah manusia kecuali untuk beribadah kepadaku nah di sini nunnya kasro karena ada ya mutakalim ya dibuang misalnya ya buduni ya ya ketika ya nanti buang nunnya tetap ya berharokat kasro sehingga dalam penerjemahannya, ya, harus ada e, domirnya, ya, jadi beribadah kepadaku. Begitu, ya, demikian, ya, Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.